banyak tekbut juga untuk narik apa sih batu bara ya. Iya. Karena di sini merupakan penghasil batu bara terbesar di Kalimantan. Ini jalan apa namanya? Jalan Pulau Derawan. Jalan Pulau Derawan. Saya ditemani oleh Pak Rohadi dan Mas Sabirin. Kapal kayu ya, kapal barang, pelabuhan kapal barang dari Sulawesi barang. Biasanya barangnya datang dari Sulawesi, baik sembako, peralatan dapur dan lain-lain. Selain dari Sulawesi, ya dari Surabaya juga. Itu kapal-kapal kayu. Melintasi Sungai Segah, hotel terbesarnya nih. Oh, ini hotel terbesar ya di Berau. Kacau ini mampu hati. Gosok. Jadi masuknya ke kecamatan mana itu pasar itu? Di Tanjung Redep, perbatasan Tanjung Redep sama Lubayer. Di Gunung Tabur, pegang HP. Saya mau si bensin dulu. Tertalit.
Bentar lagi kita akan sampai ke pasar apa? Aji Dilayas. Aji Dilayas. Untuk orang Sunda agak sedikit susah untuk menyebutnya. Nah, ini lokasinya. Kita lihat dari luar saja dulu. Mudah-mudahan kita bisa memantau ke dalam. Wah, megah sekali seperti halnya mall. Ini dia pasarnya. Salah satu pasar terbaik di Indonesia, bahkan di Indonesia ya. Selain di Kabupaten Berau dan Kalimantan Timur, atas pengelolaannya yang baik. Biasanya identiknya pasar Yori ini becek, bau, tetapi ini tidak, sepertinya bersih dan di dalamnya the hell dan itu pun bisa pasar kering, pasar kering. Di sini ada pasar kering, pasar basah. Ya, ini adalah pasar basahnya, seperti ikan, sayuran dan lain sebagainya. Kiri sembako. Coba ambil kiri. Ini apa? Ruko ya? Ruko-rukonya tapi belum banyak terisi. Banyak yang terisi ruko-rukonya. Ya, ini pasar terpadu ya. Kalau yang ini ruko swasta, kalau yang pasar ini milik pemerintah daerah Kabupaten Berau. Ini pasar subuh. Subuh aja dia jualan. Ah, yang mana pasar subuh? Ini lokasinya. Oh, ini pasar subuh yang hanya berjualan di subuh hari saja. Lokasinya ini sampai jam 8. Untuk lapak-lapak sampai jam 8. Kita dari mobil saja memantaunya. Ini kuliner, pusat kuliner di pasar subuh. Ini pusat kuliner pedagang-pedagang kaki lima. Nah, seperti inilah keadaannya. Ada macet bentar. Cukup sore macet. Nanti dua. Lumayan bagus juga ya. Ini pada saat bupati siapa membangun pasar ini? Masih Pak Makmur. Pak Makmur dengan Pak Ripai. Dan Pak Ripai wakilnya. Tata dengan rapi. Hampir ini aja jadi mangkrak dulu kalau enggak jadi Paripais Makmur selesai ini. Waktu kemarin ya 2015. Kalau enggak ini, kalau jadi Suartono dulu habis enggak dipakai ini. Yang mana mau di masjidnya? Ini masjidnya ada masjid juga sebelah kiri saya. Kita keliling aja di luar pasar Aji Layas. Cukup besar juga showroom mobil. Oh, ternyata ada showroom mobil juga di bawahnya. Kalau dari atas sawah ini kayak stadion bola. Oh iya. Dulu tekan-tekannya stadion. Mantap, Pak. Model-model pasar tradisional seperti ini mesti di adopsi di beberapa daerah wilayah di Indonesia agar para pedagang tradisional itu terangkat. Karcisnya cuma 2.000 masuk. Nah, situ karcis parkir 2.000 masuknya. Kita keluar. Seperti halnya tempat-tempat keramaian di Kalimantan itu tidak terlalu sibuk dengan hirup pikuk manusia. Parkirnya 2.000 saja. 2.000 saja. Kenapa tidak terlalu padat seperti lalu lintas, pasar dan lainnya? Karena memang populasi warganya itu masih sedikit dibandingkan dengan Jawa dan daerah-daerah yang lain. Padat penduduk. Padat penduduknya. Di sini 100.000, 154.000 aja. Penduduk
Kabupaten Berau itu hanya 200 ribuan lebih lah, 250 ribuan gitu penduduk Kabupaten Berau. Sementara luasnya sangat luar biasa. Bisa untuk satu kabupaten aja luasnya bisa mencapai atau melebihi luas provinsi yang ada di Jawa. Tapi penduduk sedikit, lahan luas, makanya sebenarnya kalau konteks pembangunan ingin cepat di seluruh Indonesia, maka perlu diarahkan ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Papua. Demikian saudara-saudara, liputan sederhana saya dari Pasar Aji Layas, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Mudah-mudahan di bagian keduanya nanti bisa masuk ke pasarnya. Ke dalam pasarnya kita ingin tahu bagaimana kondisi di dalam pasar tersebut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.